Xiaomi 13T versus Samsung S23 FE, gak salah tuh. Harga 6 juta dibandingin sama 8 juta. Jelas-jelas positioningnya udah beda. Ya, gue tahu. Tapi karena kalian gak puas dengan hasil comparison video ini, jadi gue turutin apa yang kalian minta dan gue berharap. Dengan adanya video ini, kalian bisa terbantu untuk memilih di antara kedua smartphone ini. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah Xiaomi kali ini akan dibantai sama Samsung? Let's check it out. Dimensity 8200 Ultra versus Exynos 2200. Ini menarik banget. Kenapa? Ya karena jelas bukan Snapdragon. Gak ada yang bercanda. Keduanya menarik karena punya performa yang sama ngebut, tapi beda optimization. Maksudnya, ketika gua main Mobile Legend, contoh ini game sejuta umat. Dalam segi settingan, di Xiaomi bisa kebuka refresh rate sampai grafik ultra yang sangat konsisten, sangat stabil, dan FPS yang dihasilkan tentu lebih tinggi ketimbang di Samsung yang saat ini masih mentok di grafik dan refresh rate di high aja. Jadi mentok di 60 fps, tapi ya keduanya memang sama-sama stabil. Sedangkan untuk game yang mulai berat kayak Genshin Impact dengan settingan high plus 60 fps, ya keduanya bagus, tapi gua menemukan dalam segi kestabilan FPS, Xiaomi 13T itu lebih baik, apalagi ketika gua nyalain fitur performance plus boost mode on. Sedangkan di Samsung, fitur ghostnya udah dimatiin, tapi stutternya masih berasa naik turun. Dan untuk suhu, ini agak aneh. Di bagian layar, Xiaomi lebih panas, tapi untuk di bagian belakang, lebih panas di Samsung. Jadi, gak ada yang lebih panas. Dan kalau misalkan kalian tanya gimana soal touch sensitivity-nya, well, keduanya sama-sama bagus, gak ada delay, dan multi-touch pun aman banget. Padahal di Samsung udah pakein tempered glass, tapi ya berjalan dengan baik. Oh ya, untuk penggunaan setiap hari, kedua HP itu sama aman ya. Tapi kalau misalkan di Samsung, ketika baterainya udah di 5%, wah itu berasa banget ngendet-ngendetnya, ngelag-ngelagnya. Sedangkan Xiaomi masih mulus-mulus aja. Jadi ya agak aneh sih. Konfigurasi kamera belakang di kedua HP ini ya sama persis. Ada wide lens, ultra wide lens, dan telephoto lens, alias tidak ada lensa gimmick makro. Ya, tapi bedanya di Samsung bisa melakukan 3 kali optical zoom, jadi jaraknya itu bisa lebih jauh ketimbang 2 kali optical zoom yang ada di Xiaomi. Jadi kalau misalkan kalian pengen foto bulan ataupun pengen foto objek yang lebih jauh, ya Samsung lebih baik seperti yang bisa kalian lihat. Lanjut ngomongin soal hasil foto di kondisi daylight terang, gua menemukan perbedaan yang sangat banyak. Dalam segi karakteristik warna, Samsung itu saturasi dan kontrasnya bisa lebih naik, jadi kelihatan lebih enak di mata ketimbang Xiaomi yang rada flat, tapi ini lebih mendekati kondisi natural dan detailnya itu tajam banget. Sampai di zoom in pun masih rapet. Perlu diingat, gue pakai mode Leica Vibrant di Xiaomi 13T. Lanjut ngomongin soal low light dalam keadaan mode auto, gue lebih prefer di Samsung karena punya saturasi yang lebih bagus, warna yang lebih bagus, noise dan grain yang lebih minim ketimbang di Xiaomi itu agak keijau-ijauan dan noise grainnya itu lebih berasa. Tapi kalau misalkan gua adu night mode, barulah gua lebih suka di Xiaomi karena terlihat lebih natural, kontrasnya lebih bagus, warnanya itu nggak terlalu gonjereng, saturasinya juga nggak berlebihan, highlightnya ngangkat, dan detailnya pun tajam. Ketimbang di Samsung yang gila, ini kelihatan lebay banget langitnya, berasa banget gonjerengnya, tapi ya ini selera. To be honest, kalau misalkan kalian tanya mana yang lebih bagus, agak bingung sih. Daylight gue lebih suka Samsung, tapi kalau misalkan low light, gue lebih prefer Xiaomi. Night mode-nya bagus. Dalam segi resolusi perekaman video, Samsung lebih unggul karena support 8K 24fps yang tentu pikselnya lebih tajam, walaupun memang saat ini rada gimmick karena durasi terbatas dan gerakannya pun masih patah-patah karena wajar 24fps. Dan satu sisi, di Xiaomi cuma mentok di 4K 30fps, belum bisa 4K 60fps kayak di Samsung. Jadi biar adil, gue langsung aja adu di 4K 30fps kedua HP ini untuk melihat mana yang lebih stabil dalam segi OIS dan EIS-nya. Dalam segi kualitas warna, ya Samsung masih kelihatan lebih vivid, lebih gonjreng, dengan highlight yang sedikit lebih baik. Satu sisi di Xiaomi itu terlihat lebih natural. By the way, di resolusi tertinggi pun gue bisa pindah ke lensa ultrawide ataupun telephoto kayak gini. Dan sekarang ini ketika gue pindah ke 3 kali kayak gini, oops sorry, 4 kali kelebihan di Xiaomi, turun dikit baru. Oke, kelihatan extra super sharpening di Xiaomi berasa banget sih.
Dan ini adalah contoh perekaman video kamera depannya. Menurut gua Xiaomi 13T itu lebih ngezoom, padahal gua taruh sama berjejeran di sebelahan. Dan sayang banget untuk kualitasnya cuma mentok di 1080p aja, belum bisa 4K kayak Samsung. Jadi menurut gua ini agak kurang sih, tapi dalam segi kestabilan dua-duanya stabil. Mataharinya di Xiaomi bisa lebih nangkep, dan ketika gua geser, wow. Dynamic range-nya di Xiaomi surprising nih, lebih ngangkat loh guys. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Sambil jalan sebelah. Cukup aneh ketika Samsung punya harga yang lebih mahal tapi desain bezelnya itu lebih tebel ketimbang di Xiaomi yang kelihatan lebih tipis, plus udah dipasangin free screen protector jadi bisa langsung dipakai yang nggak pakai ribet. Tapi yaudahlah ya, langsung aja gue bahas kualitas layar di kedua HP ini. Ketika pasang video yang sama dengan color scheme yang sama default, memang secara kasat mata keduanya mirip. Tapi kalau kalian perhatiin warna hijau, warna kuning, dan warna biru di Samsung itu kelihatan lebih saturated, lebih kelihatan vivid, jadi kelihatan lebih menarik. Walaupun satu sisi dalam segi kerapatan pixel atau kualitas ketajaman layar, Xiaomi Xiaomi lebih baik, lebih tajam, dan punya brightness yang lebih cerah juga. Ya, jadi memang agak melengkapi satu sama lain. Dan ngomongin soal refresh rate, 144Hz versus 120Hz, mana yang lebih mulus? Kalau soal yang ini, well, 144Hz di Xiaomi itu rada gimmick. Ketika gue udah paksa per aplikasi, tetap mentok di 120Hz, jadi keduanya sama-sama mulus, gak ada isu. Dan untuk ketahanan layarnya, sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 di kedua HP ini, dan fitur always on display-nya bisa selalu nyala atau kalian adjust sendiri, dan tentunya bisa di custom sesuai preferensi. Baterai 4500 mAh versus 5000 mAh, apakah Dimensity bisa lebih boros ketimbang Exynos atau sebaliknya? Well, daripada kalian menerka-nerka, langsung aja gue kasih tunjuk screen on time di kedua HP ini. Dengan penggunaan yang sama, aplikasi yang sama, kondisi yang sama, dan koneksi WiFi yang sama, hasilnya gila. Gue surprise, Exynos bisa lebih awet ketimbang Dimensity padahal punya kapasitas baterai 500 mAh yang lebih kecil. Jadi gimana? Apakah sesuai ekspektasi kalian? Coba komen di bawah. Dan sekarang lanjut ngomongin soal charging. Kalau ini Xiaomi ya lebih unggul. Support 67 watt mini turbo charge, brick charging-nya udah di-include di dalam box. Jadi pengisian daya dari angka 5 sampai 100% ya bisa lebih ngebut signifikan ketimbang di Samsung S23 FE. Tapi satu sisi, fitur wireless charging dan reverse wireless charging cuma ada di Samsung. Jadi ya berasa kelas flagship dan ya kelihatan mahal aja. Ya mesti kalian pilih sih, mau ngecharge ngebut atau fitur premium mahal. Kalian tim mana? Coba komen di bawah beserta alasannya juga. Body feels kedua HP yang sekarang gue pegang ini jelas berbeda. Xiaomi 13T dibuat leather jadi berasa premium, anti sidik jari, kalau ada noda gampang dibersihin, dan ditambah pinggir kiri kanannya ada sedikit lengkungan jadi berasa PW ketika mau digrip menggunakan satu tangan. Satu sisi, dalam segi bahan material yang dikasih Samsung S23 FE itu nggak nanggung-nanggung. Back covernya menggunakan kaca asli, dan frame-nya menggunakan metal jadi tentu berasa lebih mahal, apalagi dengan dimensi yang lebih tipis. Tapi pertanyaan dari gue, apakah kalian rela mengganti frame metal untuk body finishing leather? Coba komen di bawah. Tapi satu yang pasti, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya guys, karena itu sangat bermanfaat buat channel ini. Lanjut, ngomongin soal desain, ya ini agak berbeda. Xiaomi 13T terlihat lebih unik, ada ciri khas. Satu sisi, di Samsung tuh lebih mainstream, karena dari seri kelas bawah sampai kelas atas, semuanya sama persis. Dan untuk fitur IP68 water and dust resistant, keduanya sama persis. Dan untuk expansion, cuma tersedia dual slot SIM aja, tidak ada slot micro SD. Fitur-fitur di kedua HP ini ada yang mirip, ada yang beda. Persamaannya, dalam segi sistem unlock menggunakan fingerprint under display yang sama cepatnya, ngeboot, responsif. Mungkin sedikit bedanya di Xiaomi ada teknologi heart rate monitor buat ngecek detak jantung. NFC di kedua HP ini ada. Koneksi support dual 5G plus kartu eSIM. Dalam segi speakernya udah menggunakan stereo, nggak ada port jack 3.5, haptic vibrationnya berasa mahal. Dan yang jadi pembeda di antara kedua HP ini, di Xiaomi terdapat teknologi IR Blaster buat gantiin semua remote yang ada di rumah kalian selama terdaftar di aplikasi Mi Remote. Satu sisi, di Samsung tersedia fitur DeX buat bikin HP ini berasa jadi PC ala-ala. Ya jadi rada bingung sih, mau pilih IR Blaster atau Samsung DeX. Gua pribadi lebih suka DeX karena itu lebih kepake. Tapi kalau misalkan kalian tim mana? Oh iya, langsung aja gua pasang di speaker 100% kedua HP ini, make sure pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kurang lebihnya gimana.
Kedua HP ini punya jaminan software update yang sama panjangnya, 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch. Tapi sampai saat ini di Xiaomi udah bulan November tapi security patch-nya masih di bulan September. Sedangkan di Samsung udah di bulan Oktober, jadi lebih berasa up to date kayak channel ini. Dan kalau misalkan kalian tanya, "Bang, dalam segi user interface, mending One UI atau MIUI?" Jujur, kalau soal perbandingan user interface itu tergantung preferensi. Kalau misalkan kalian suka yang easy to use, fitur-fiturnya banyak, ya jelas One UI. Satu sisi, kalau misalkan kalian cari custom ROM dan ada iklannya, ya MIUI. By the way, kalian itu tim MIUI atau One UI? Coba komen di bawah. Ngeris belembat tuh. Gara-gara sama-sama UI. So guys, kesimpulannya, mending beli Samsung S23 FE atau Xiaomi 13T? Jawaban dari gue ya tergantung. Jadi langsung aja gue kasih tunjuk 5 keunggulan yang sangat-sangat bermanfaat di masing-masing HP. Jadi tinggal cocokin sesuai kebutuhan dan preferensi kalian. Karena nanti kalian juga yang pakai. Tapi kalau misalkan kalian nanya ke gue, "Bang, lu setidak akan pilih mana?" Jelas Samsung S23 FE lah, karena jelas beda kastanya, lebih mahal, dan kebutuhan gue lebih ke checklist banyak di Samsung. Tapi ini membuktikan dengan ada selisih harga 2 juta, Xiaomi masih bisa bersaing, gila banget. Tagline price to performance-nya masih bisa terjaga. Gue berharap dengan adanya video komparasi ini, kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan kalian terbantu, jangan lupa share ke teman-teman, keluarga, semuanya. Sekaligus like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya juga, supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Thank you guys. Maaf suaranya lagi bindeng. Yeah.